Halo, apa kabar semuanya? Kembali bersama saya Mahmudi Prastia di channel otomotif.net. Saat ini saya berada di Otobit ya, tepatnya pusat pelelangan otomotif yang berada di Kota Pekanbaru. Jadi sengaja kita buatkan visual saat ini untuk spesial mobil niaga, mobil truk ya, atau komersial. Di depan kita ini ada Hino Dutro ya, tahunnya tahun 2010, nomor lot 37. Kalau kondisi bisa kita lihat dari untuk lampunya, dia masih cukup ya, tidak bermasalah. Terus dari eksterior samping juga masih oke. Dan untuk harganya, nomor lot di angka 37, dia harganya ini 90 juta rupiah ya, plat kota kayaknya nih. Untuk bawahnya bisa kita lihat, spion masih lengkap untuk kiri kanannya dan sudah memakai talang air. Untuk interior bisa kita lihat interiornya seperti itu, dan kebetulan ini yang dump truck ya. Bisa kita lihat ini baknya. Untuk sasis ya agak kotor nih bro ya, agak kotor dia. Itu PTO nya oh kayaknya sudah pakai, oh belum, ini untuk oli apa, oli PTO ya. Itu kondisi, coba kita lihat kondisi belakang. Ban serapnya tidak ada. Ini dari samping sini. Tutup tangkinya masih. Oh, ditutup pakai apa, bro? Kita lihat depan. Tuh, depannya kayak gitu. 90 juta tahun 2010. Hino Dutro Turbo Intercooler. Ya, kemudian kita ke belakang. Di belakangnya ada Hino Dutro juga. Warnanya sebetulnya ini sama ya, cuman ini ditutup stiker. Boleh diintip-intip ini, tapi harganya belum keluar mas bro. Ini harganya belum ada ya. Dan kemudian ini ada Mitsubishi Canter, nomor lot 34, tahun 2013. Kondisi dari sini seperti ini, kita nggak bisa masuk karena tempatnya sempit. Untuk bumpernya masih, fog lamp masih lengkap, lampu utama keduanya masih ada, cuman minus ininya pecah ya, sama ini pecah dia. Dan spion sebelah kiri tidak ada, sebelah kanan ada, yang lainnya karena ditutup stiker jadi warna aslinya tidak kelihatan. Nomor lot 34 dengan harga 190 juta rupiah tahun 2013. Dump truck. Ini kita lihat dari samping ya, atau dari jauh kita lihat. Ya. Baknya itu sudah bak Dragon. Ya, bisa kita lihat. Nih. Baknya Dragon dan sudah memakai safety. Terus kita lihat sasisnya. Sasisnya masih kayaknya bersih bro, belum bermasalah. Minus tutup tangki tidak ada.
Terus kita coba kita lihat interior ya sebelum kita ke belakang. Interior kita lihat dari mana ya? Ini karena ditutup Mas Bro. Wah, interior nggak bisa kita lihat Mas Bro. Pintunya terkunci. Kita lihat bagian belakang. Ban serep nggak ada, shock breaker baru diganti, stop lampnya masih oke, masih lengkap. Ya. Ini yang Hino Dutro tadi tapi belum keluar harganya. Kemudian kok banyak Hino Dutro ya? Ini lebih mulus lagi ya. Hino Dutro. Baknya masih oke, tetapi ini cukup disayangkan tidak keluar harganya, belum ada Mas Bro. Ini. Ya, ada berapa unit Hino Dutro nih? Harganya juga pada belum keluar. Ini terus kita jalan ke sini lagi. Di sini ada Hino Dutro lagi. Ini sama juga barangnya cukup bersih, bisa diintip-intip aja. Ya, saya perlihatkan dari samping. Akinya lengkap semuanya, cuman dia belum pakai safety yang ini. Untuk lampu depan, spion juga lengkap. Lampunya lengkap, fog lampnya tidak ada, bumper masih cukup. Yang ini tadi cukup semuanya. Sudah pakai safety, tapi harganya untuk Hino Dutro-nya belum pada keluar. Nah, ini dump truck lagi. HD 125 PS. Ya. Nomor lot 38. Dengan harga ini 150 juta nih, Bro, tahun 2010. 150 juta. Minus bumper tidak ada, jelas fog lamp tidak ada, lampunya lengkap cuman sebelah kiri ini bodi bawah sini tidak ada. Terus kita lihat interiornya ya. Interiornya seperti itu. Busa untuk tempat pak supirnya dimakan pantat. Terus untuk ke samping sasis kayaknya masih oke. Minus tutup tangki tidak ada. Ya. Ban serapnya juga nggak ada, terus shock breakernya juga ada, nggak ada. Stop lampnya juga tidak ada. Di depan sana tadi ada dump truck, dia harganya 140 juta cuman Bro. Dump truck juga barangnya masih lebih bersih. Di video pertama tadi saya perlihatkan. Terus ini nomor lot 31, ini 80 juta ini. Tahun 2010. 110 ET Dina. Baknya total bak kayu rangka besi ya. Tahun 2010 Toyota Dyna nih. Untuk bawahnya masih oke. Coba kita lihat dari samping sini. Semoga aja nggak becek Mas Bro. Oke. Harganya ini 80 juta Mas Bro. Dina tahun 2010. Kemudian di sampingnya ini ada Canter 125 PS tahun 2019. Wah, ini ya mulus tenan ini Mas Bro. Waduh. Tapi harganya belum ada. Regone durung enek Mas Bro, ini belum keluar harganya. Memang mulus banget nih. Tahun 2019 Mitsubishi Canter. Dan ini
Hino Dutro lagi, tapi yang 110 ya, yang sasis dia. Ini yang sasis ini. Ini barangnya bersih loh. Ya bisa kita lihat. No, interiornya resik toh. Resik. Nah, untuk masih lengkap. Lampunya juga masih lengkap, bumpernya, fog lampnya, spionnya juga masih lengkap, kacanya juga masih bening. Terus nomor lotnya 47. Kayaknya 135 juta, Bro. Nomor 40. Iya, 135 juta nih, Mas, Bro. Tahunnya tahun 2018. Ya. Tahun 2018 Hino Dutro cuman sasis saja. 135 juta. Wes. Nah, kita ke samping sini lagi. Ini tadi udah ya, kantor. Kemudian ada Isuzu L yang 6 speed tapi yang bak besi. Ini barangnya bagus, kalau Isuzu bisa cepet loh. Waduh, jangan mulus tenan iki, Bro. Barangnya apik tenan iki. Wangi, dalamnya wangi. Ini terawat nih. Harganya belum ada ini, Mas, Bro. Bak total, bak besi, tapi belum dam. Mulus tenan barangnya. Noh, noh, kita lihatkan kan. Oh. Plat kampar, udah pakai tanduk lagi di atas tuh. Safety-nya pakai krom. Besi krom. Harganya belum ada. Juga ini ada Hino juga Dutro. Tahunnya saya nggak ngerti, cuman sasis doang. Harganya juga belum ada. Sebelahnya juga Hino juga Dutro. Tapi kayak bosok itu. Dan kemudian ini unit truk yang cruiser. RKI kalau ingin detail yang unit truk ini boleh lihat di video saya sebelumnya, bisa di scroll. Sampai saat ini harganya belum juga keluar, Mas, Bro. Ini baru 3 bulan pakai ini. Wes pasti mulus lah. Bahkan sih koyo anyar. Terus ini ada Mitsubishi Canter tahun 2008. Nih kalau nggak salah. Ini cuma 100 juta. Mulus ya. Kaca minus, kaca depan pecah. Itu tutup plastik, Bro. Kaca depan pecah. Baknya bak kayu, rangka besi. Nih. Untuk sasisnya masih oke kayaknya. Bannya sih apik-apik, Bro. Wah, sih. Bekas untuk angkat sawit. Ban serapnya juga lengkap. Ini yang cruiser tadi ya. Nah, terus ini ada Mitsubishi Canter lagi. Nomor lot 30 dengan harga 100 juta tahun 2008. Ini iki rodok murah iki, Bro. 125 PS. Nih. Nomor lot 30. Spion ada. Kocone enggak ada iki. Sebelahnya oh, ada kacanya. Wiper lengkap. Bumpernya lengkap, cuman lampunya sudah tidak ada. Lampu fog lampnya nggak ada. Lampu utama lengkap, grillnya ya wis bolong-bolong kayak gitu. Ban depan juga masih baru. Baknya juga masih kokoh untuk damnya ya. Kita lihat sasisnya, Bro. Wah, sasisnya sih apik tenan nih, Bro. Belum turun sambungan. Ah, bahkan sasis sudah dilapis, Mas, Bro. Tuh, bisa kita lihat ya. Itu sasisnya udah dilapis. Ini cuma 100 juta. Ini interiornya ya perlu diperbaikan sedikit lah. Ganti carung jok. 100 juta. Nah, kemudian ini tak jadiin satu aja ya. Ini yang Mitsubishi Fuso. Ini yang oranye ya. Ini cuma 100 juta nih, Bro, tahun 99. Ada saya buat videonya. Silakan di scroll ya. Dan ini ada Canter, ini ada Canter 2 tapi belum
dijual. Ini Mitsubishi Fuso Oren tahun 99 yang long sasis. Kalau kepengen tahu detail, silahkan lihat videonya ada di sebelum ini. Sudah saya buat, silahkan di scroll. Ya. Nah, selain itu si ono mana tak kirim buri. Ini generasi kedua ya, Mitsubishi plat BK, tapi nggak ada harganya. Dan kemudian itu ada dua Hino Dutro, bahkan masih mulus banget ya, yang kargo punya, tapi harga juga belum keluar ya. Jadi saya rasa untuk spesial mobilnya guys yang ada di Autobeat cuman segitu bro, nggak ada yang di luar tuh. Ada, saya tampakkan tadi di video pertama, ada satu unit itu yang sebelah kiri, itu harganya cuma 140 juta ya. Saya rasa untuk video yang spesial mobil komersial sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.